Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV 11, saya Firna Ferdiana kembali hadir menyapa Anda di program Jurnal 11 edisi Ramadan. Saat ini saya sedang berada di Convention Hall Tirtonadi yang mana di sini tengah diadakan kegiatan Marketplace Fest yang nantinya akan dimeriahkan oleh beberapa band. Yuk kita lihat ada apa aja sih di sini. Yuk. Marketplace Fest merupakan suatu event untuk para thrifter sebagai wadah untuk menjual dan membeli barang thrift serta menikmati hiburan penampilan band. Marketplace Fest kali ini dimeriahkan oleh penampilan dari MCPR, T-Sage, dan Skakakan. Bukan hanya itu, Marketplace Fest juga menyediakan tinan kuliner yang dapat kalian nikmati sebagai menu berbuka puasa. Barang thrift yang dijual pada event ini cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan harga retail barang tersebut. Dan model yang dijual pun terkesan unik, nyentrik, dan vintage. Para penjual biasanya mematok harga sesuai dengan kondisi barang. Jika kondisi barang terdapat noda maupun sedikit ada kerusakan, maka akan mempengaruhi nilai harga barang. Oke, perkenalkan nama saya Aryu Beban Putra, saya founder dari Cerokas Tour. Yang diminati sih kebanyakan sih kayak sweater sih untuk cowok, sweater, jaket, sama kaos untuk hari ini. Untuk yang cewek sih blus, tapi yang diminati tuh yang seringan itu kayak Zara, H&M, Uniqlo yang disukai para cewek itu kayak gitu. Soalnya apa? Soalnya barangnya itu dia tuh suka dengan banyak sih, banyak kan molor kadang itu dengan kualitasnya bagus. Oke, untuk yang cowok sih kebanyakan sih ke kaos sama crew neck sih. Kebanyakan ke suka ke brand kayak Dickies, Adidas, Nike kayak gituan sih. Sama brand-brand rare juga. Untuk keunikannya yang di sini itu kita jual dengan kualitas dan quantity. Dan harganya sih semiring mungkin. Misal harganya dibanding dengan yang lain tuh beda gitu. Kayak selisih lah minimal. Demikian pemirsa yang dapat kami sampaikan dari Convention Hall Tirtonadi, saya Firna Ferdiana dan segenap kru yang bertugas melaporkan.